بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan kuliah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dhikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qal fayahufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال ويقول هل رأوها يقولون لا والله يا ربي ما رأوها يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم
jani suhur. Atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang panjang yang kita baca ni hadis yang selalu kita dengar. Walaupun di kalangan kita mungkin tak hafal matan dia, tapi pernah dengar hadis. Hadis yang menceritakan tentang malaikat Allah yang mencari halaqah zikir, majlis ilmu. Hadis yang menceritakan ganjaran besar kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat, ada sekumpulan malaikat Allah, yatufuna fit turuq yaltamisuna ahda dzikr. Malaikat ni tugas dia mencari halaqah zikir. Boleh jadi pergi daripada satu masjid, daripada satu masjid, daripada satu majlis ilmu, daripada satu majlis ilmu, daripada satu tempat halaqah zikir, duduk tengah berzikir, baca Quran, boleh. Maka malaikat ini yaltamisuna ahla dzikr, mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, bila malaikat ni cari-cari dia jumpa sekelompok manusia yang depa ni yadhkuruna Allah, sedang mengingati Allah, sedang berzikir kepada Allah dan mengingati Allah. Tanadau, maka malaikat ni akan kata kepada malaikat lain, halumu ila hajatikum, ni dia yang apa cari ni, mai sini. Qal fayahufunahum biajnihatihim ila samaid dunya, maka malaikat ni akan menaungi orang-orang yang duduk dalam majlis zikir ini dengan sayap depa sampai ke langit dunia. Tak nampak tapi duk ada. Dia cari-cari-cari, jumpa majlis ilmu, jumpa halaqah zikir, jumpa orang-orang yang sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ni semua akan duduk pi ke tempat tu untuk apa? Fayahufunahum, untuk menaungi depa ni bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap depa para malaikat ni ila samaid dunya, sehingga ke langit dunia. Qala fayasalukum rabbuhum, maka Allah panggil malaikat ni, Allah nak tanya soalan dekat dia apa? Wa huwa a'lamu minhum, sedangkan Allah Tuhan yang Maha mengetahui. Allah tanya bukan nak bagi tahu kata Allah tak tahu, tapi Allah tanya supaya apa? Supaya Allah nak dengar jawapan daripada malaikat. Allah tahu soalan yang Allah nak tanya tu, Allah tahu dah jawapan dia. Apa soalan dia? Allah tanya kepada malaikat yang tadi ni pergi cari majlis ilmu ni, Allah tanya, ma yaqulu ibadi, hamba-hamba aku ni depa duk ucap apa? Depa duk sebut apa? Yaqulun, jawab malaikat ni semua, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Depa sedang bertasbih subhanallah, depa sedang bertakbir dengan sebut Allahu Akbar, membesarkan kamu ya Allah. Mereka sedang memuji-muja kamu ya Allah dengan tahmid dan sebagainya. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, hal ra'auni, depa hak duk zikir tadi dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid ni, depa tengok ke aku? Depa pernah tengok aku ke? Hal ra'auni, adakah depa pernah tengok kebesaran zat aku sehingga depa macam tu punya ucapan? Jadi depa duk puji aku ni, depa pernah tengok aku kan? Allah tanya kepada malaikat ni. Fa yaqul la wallahi ma ra'auka. Depa tak pernah tengok kamu ya Allah. Fa yaqul, Allah kata dekat malaikat, wa kaifa law ra'auni, apa pandangan hamba kalau depa pernah tengok aku? Yaqulun, jawab malaikat Allah ni, law ra'auka kanu ashaddalaka ibadah wa ashaddalaka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan. Malaikat ni kata, ya Allah, kalau depa pernah melihatmu ya Allah, sudah pasti mereka lebih kuat beribadah dan lebih banyak bertahmid memuji Allah dan lebih banyak bertasbih kepada kamu. Kalau mereka tak pernah tengok pun mereka ada ucapan tu. Habis semayang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar,
duduk dalam majlis ilmu pun depa duk ucap benda yang sama, alhamdulillah, Allahu akbar. Sedang depa tak pernah tengok Allah. Allah kata apa? Kalau depa tengok pun macam mana? Malaikat kata kalau mereka pernah melihatmu ya Allah, sudah pasti lebih banyak depa nanti ucap dan depa lagi ganda ibadat depa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, fama yasaluni. Ini depa duk ramai-ramai ni depa minta apa? Apa harapan depa? Qala yasalunaka al-jannah. Mereka mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Ini depa duk main mengaji ni kerana depa nak dapat ilmu, depa nak buat ibadat dengan ilmu yang depa dapat dan depa nak syurga ya Allah. Depa duk minta syurga hari-hari. Allahumma inna nas'aluka, minta syurga. Main bulan Ramadan meminta syurga. Ya Allah, minta syurga. Depa minta syurga kepada-Mu ya Allah. Allah tanya, hal ra'auha? Depa pernah tengok ke syurga? Depa nak minta sangat dah. Kalau minta rumah banglo, depa pernah nampak rumah banglo. Kalau bangunan besar, depa pernah nampak bangunan besar. Kalau depa minta apa lagi? Harta dunia, depa pernah melihat harta dunia. Depa duk minta syurga ni, depa pernah ke tengok syurga? Malaikat kata, la wallahi ya rabbi ma ra'aha, depa tak pernah tengok apa syurga, tapi depa nak syurga. Allah kata, apa pandangan apa kalau depa pernah melihat syurga? Malaikat kata, lau annahum ra'auha, kalaulah depa pernah melihat syurga sekali, kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbah. Sudah pasti depa lebih bersungguh-sungguh untuk dapatkan syurga dan lebih mengharapkan syurga tu. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, famimma yata'awwadzun, sedang Allah Maha mengetahui depa minta lindung daripada apa? Malaikat kata, ya Allah, yaquluna, depa minta lindung minan nar, depa tak mau neraka. Dalam majlis zikir depa, dalam majlis ilmu depa, dalam majlis depa duk sebut nama kamu ya Allah ni, depa tak mau neraka, depa nak syurga. Depa tak mau neraka dan depa minta lindung daripada neraka. Allah kata, hal ra'auha, adakah depa pernah melihat neraka wala barang sekali? Malaikat kata, la wallahi ya rabbi ma ra'au, depa tak pernah tengok pun neraka, tapi depa betul-betul tak mau neraka. Cerita apa tuan-tuan? Iman. Iman benda tak boleh cakap. Tak mau neraka, kalau suruh pun tak mau, padahal tak pernah tengok pun. Dengar daripada hadis Nabi, dengar daripada pengajian, duk dengar selama ni kata neraka, lagu ni, lagu ni, lagu ni, cukup untuk menggetarkan hati mereka. Dan kalau diberi peluang untuk mereka ke neraka sekalipun, mereka tak mau. Itu apa tuan-tuan? Itu iman. Syurga ni tak pernah tengok, kok terlintas sekali depan mata pun tak pernah, kok termimpi sekali syurga hak sebenar pun tak pernah, tapi depa nak sangat kepada syurga. Itu makna dia iman. Depa tak mau pada neraka. Allah kata dekat malaikat, dan sedang Allah Maha mengetahui, apa pandangan hamba kalau depa pernah tengok neraka? Kalau depa pernah tengok neraka, malaikat kata, kanu asyadda minha firaran, sudah pasti depa akan lari bersungguh-sungguh lari daripada neraka. Wa asyaddalaha makhafah, dan mereka akan menunjukkan ketakutan yang sangat-sangat. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penting. Tuan-tuan duk mengaji, duk menuntut ilmu, duk dalam majlis zikir, sama ada majlis zikir tu berbentuk majlis ilmu atau majlis zikir hak kita duk berzikir, tahlil dan sebagainya. Allah kata dekat malaikat-malaikat yang mencari majlis zikir ni, Allah kata, fa ushidukum, aku mahu hampa jadi saksi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang menuntut ilmu dalam majlis ilmu ni. Allah kata, fa ushidukum, hampa kena jadi saksi, anni qad ghafartu lakum, aku ampun semua dosa. Aku mahu hampa malaikat-malaikat aku jadi saksi, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku ampun dia yang duduk dalam majlis ni semua. Fayaqul malakun minal malaikah, bila Allah kata lagu tu, ada satu malaikat dia argue
soalan pada Allah. Dia kata apa? Fihim fulanun. Tadi dalam majlis tu ada satu orang. Laisa minhum. Dia tak main duduk pun, dia lalu ya. Oh, kita tengok nak keberkatan majlis zikir. Tadi ada satu orang, dia lalulah. Laisa minhum. Dia tak duduk pun, dia semayang apa semua, dia duduk zikir sat, kemudian dia ada kerja apa semua, dia pun lepas tu dia tengah sat 2 3 minit dia balik. Laisa minhum, dia bukan duduk mengaji sekali dak, dia duduk sat saja, dia lalu gitu saja. Inna majaa li hajah, dia mai tadi pun kerana ada hajat dan kebetulan dia duduk ada di situ, bukan niat dia untuk main menuntut ilmu, tapi kebetulanlah kerana hajat dia menyebabkan dia duduk ada di situ. Ni ada satu orang, malaikat kata takkan dia pun dapat keampunan juga. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qala, Allah berfirman, humul julasa, semua sidang hadirin yang ada pada waktu tu, humul julasa, semua hak duduk ada tu, hak duduk tu, la yashqa bihim jali suhum, asal depa duduk saja depa dapat kebahagiaan dan tidak akan celaka. La yashqa bihim jali suhum, duduk dalam majlis ilmu tak celaka dah. Maksud dia apa? Allah bagi juga. Tak banyak sikit Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saja kita bawa hadis ni sebagai mukadimah kita di masjid Sungai Limau Lunah ni tuan-tuan, sebelum kita membaca kitab yang kita pilih di masjid kita ni, Al-Jawahirus Saniyah. Hadis yang macam ni dia memberi kepada kita satu keseronokan. Berasa gemak, berasa tak rugi aku spend masa untuk main mengaji hari-hari masjid. Jangan ada sikit pun berasa macam habis 2 jam ni habis masa, tak rugi. Tak rugi lagu mana? Kalau ada orang tu dia tersinggah sahaja, ada hajat yang dia nak hajat, dia nak qada dan sebagainya. Tapi dia singgah sat, pasal dengar-dengar hari siapa mengajar tak. Oh, dia kata dengar bila sat 5-10 minit sementara nak pergi kerja tak. Dia singgah saja kerana ada hajat. Pun la yashqa bihim jalisuhum, Tuhan tidak akan sia-siakan dia. Tentu boleh bayang orang yang duk memang berniat daripada asal tadi pun duk prepare dengan apa semua ni nak main mengaji, nak menuntut ilmu, lebih-lebih lagi Tuhan nak bagi keampunan dia dan rahmat daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, di masjid ni kita pilih untuk membaca kitab. Saya duk semak juga, saya nak baca Bahrul Mazi, tuan-tuan ada dah mengajar Bahrul Mazi. Walaupun Bahrul Mazi tu jilid dia banyak, boleh je saya nak ambil jilid-jilid lain. Tapi tuan-tuan dah ada dah pengajian hadis dengan ustaz kita, tuan-tuan dah mengaji lah. Tengok Nurul Ihsan pun tuan-tuan dah ada lah. Kau kemah dah saja ni. Tengok kitab apa, Matra'ul Badrain, ada? Ada. Saya tengok Mustika Hadis pun, hadis pun ada lagi. Saya tengok dia kata mengajar apa, mereka ni mengaji belakang dah semua. Kan? Nak baca kitab-kitab apa tu, tengok-tengok-tengok. Saya duk rasa satu kitab ni saya nak baca, Al-Jawahirus Saniyah ini ialah himpunan satu kitab yang dah disusun oleh ulama alim kita ni, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Ar-Rabbani yang terkenal di Nusantara kita ni, Maulana Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Cukup besar jasa dia. Tuan duk baca kitab Syekh Daud Fattani ni banyak lah. Tapi Al-Jawahirus Saniyah ini bagi saya dia istimewa kerana dia menghimpunkan 3 cabang ilmu dalam satu kitab. Kitab dia tak tebal. Tak tebal sangat, tak nipis sangat. Dia agak sederhana macam tu. Tak tebal pun kalau baca 9 kali, mahu dekat 10 tahun lebih lah. 15 tahun ke 20 tahun lebih lah kot. Kan? Tak tahu umur panjang habis. Kitab dia ni, Al-Jawahir As-Saniyah ni, permata yang berharga ni, dia menghimpunkan ilmu akidah, ilmu syariat dan tasawuf sekali. Dia himpun. Kalau tuan-tuan baca Miftahul Jannah akidah, tuan-tuan baca kitab-kitab apa nama ulama-ulama yang mengarang kitab akidah saja. Matra'ul Badrain syariat. Tuan-tuan baca Minhajul Abidin, tasawuf. Tuan-tuan baca Sirus Salikin, tasawuf. Tapi Al-Jawahirus Saniyah ni dia tak terlalu panjang perbahasan dia dan dia tidak ringkas sangat. Dia cantik-cantik. Dan kitab ini antara kitab yang menjadi silibus pengajian di pondok-pondok di Nusantara kita.
sama ada di Fatani, di Malaysia, di Indonesia. InsyaAllah dengan berkat yang kita kita pilih ni, insyaAllah malam ni kita nak baca sikit sebagai mukadimah, dan ada masa AJK dan tuan-tuan nak cari kitab nanti insyaAllah. Kita nak baca sikit saja, tapi mukadimah saja pun tuan-tuan saya ingat dua atau tiga kali baca. Mukadimah saja. Tuan-tuan tahu mukadimah ni apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Hat tu saja Syekh Duk Fatani di kupas 2-3 muka surat. Tentang tu saja. Ni tak masuk lagi tu. Hat cerita akidah, sifat 20, tak masuk lagi hat lain. Tentang tu saja pun padahal. Nah, baik. Kita mulakan kitab yang kita nak baca ni insyaAllah. Dia tulis ni, saya baca daripada awal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fidarani amin. Kitab yang saya bawa ni ialah cetakan bin Haladi, cetakan Fatani. Inilah kitab yang bernama Al-Jawahirus Saniyah fi Syarhil Aqaidil Aliyah wa Ahkamil Fiqhil Mardiyah wa Tariqi Sulukit Tariqatil Muhammadiyah, dengan bahasa Melayu karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Ar-Rabbani Maulana Asy-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala taqammadahu Allah taala bir rahmati wa ridwan amin. Okey. Al-Jawahir As-Saniyah ni apa tuan-tuan? Kalau terjemah mudah faham, al-jawahir, jawahir maksudnya permata. As-Saniyah ni benda bernilai, berharga. Ada kedudukan tinggi. Jadi Syekh letak nama kitab ni seolah seperti batu permata yang sangat mahal, sangat bernilai, sangat hebat nama kitab ni. Kitab ini fi syarhil aqaidil aliyah. Pertama dia akan membahaskan tentang akidah, akidah-akidah yang tinggi-tinggi kedudukan dia. Kita akan mengaji tentang sifat Allah, kita akan mengaji sifat wajib, sifat mustahil semua. Itu akidah, dia panggil simpulan iman. Itu nombor satu sekali dalam agama, mesti settle buat. Asy-syarh fi syarhil aqaidil aliyah, mensyarahkan akidah-akidah yang tinggi-tinggi, wa ahkamil fiqhil mardiyah, dan hukum hakam fiqah yang diridai Allah. Hukum hakam fiqah yang mardiyah, yang diridai Allah. Wa tariqi sulukit tariqatil muhammadiyah, maksudnya dan mensyarahkan jalan-jalan suluk tasawuf menuju Allah mengikut jalan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia himpun tiga. Dalam bahasa Melayu oleh al-alim kita al-allamah ar-rabbani Syekh Daud kita. Nah, jadi kita kita nak baca. Baik, kita terus kepada mukadimah kita. Dia mai satu kupasan. Kalau tengok, dia akan kupas bismillahirrahmanirrahim dulu. Ustaz kita jawi lama. Kitab Jawi lama ni dia mahir tentang tu. Kalau dia mula dengan bismillah tu sekali dia kupas. Alhamdulillah tak kira alhamdulillah pun sekali. Nah, dia lain sikit. Kalau orang hari ni kalau dia tulis mukadimah tu dia boh di atas peringkat bawah dia masuk isi tu kan. Tak, kitab Jawi lama dia tak, dia mula-mula tentang tu dia start. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya. Kita duk baca hari-hari itu bismillah dengan nama Allah. Faham dia, aku mulai dengan nama Allah. Itu sebenarnya. Benda tu mahzuf. Tak ada dalam tulisan, tapi ada dalam kefahaman. Tentu ambil ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Maksud dia apa? Aku nak minum dengan nama Allah. Nampak? Aku nak mula makan dengan bismillah. Tapi kita tak sebutlah aku nak mula makan bismillahirrahmanirrahim. Dah sebut. Tak sebut. Tuan-tuan nak tulis kitab bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ni dengan nama Allah. Itu maksudnya. Okey. Dengan nama Allah maksudnya aku mula kitab ni dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, yang amat mengasihan bagi segala hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Syekh Daud. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah kepada siapa? Semua hamba dia.
Hamba yang beriman, hamba tak beriman, hamba yang taat, hamba yang ingkar, hamba belakang. Dan hamba Allah ni ada macam-macam. Hamba yang taat, hamba yang ingkar, hamba yang patuh, hamba yang langgar hukum. Tuhan murah belakang. Bagi rezeki serupa tu di dunia kita ni. Dia tak Islam, tak mengucap syahadah pun kaya serupa tu hidup senang. Dia Islam, dia sembah Allah, dia taat pada Allah, Tuhan bagi. Ada hak Tuhan bagi senang, ada Tuhan bagi sederhana, ada Tuhan bagi susah. Pasal apa? Pasal Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Tuhan nama dia Tuhan yang Maha Pemurah. Okey, satu. Ar-Rahim maksud dia Tuhan yang amat mengasihan bagi segala hamba-Nya yang mukmin. Di mana? Dalam negeri akhirat, di akhirat esok Allah hanya kasihan dekat orang beriman saja. Hak tak beriman tak dapat Ar-Rahim. Ar-Rahim untuk orang beriman saja. Tuhan nak bagi di akhirat esok. Aku memulai menterjemah kitab ini, kata Syekh. Kemudian, Alhamdulillahilladzi nadhata biwujudihi jami'ul kainat. Saya tak baca laju-laju sebab ada sebahagian ada kitab, ada tuan-tuan yang tak ada kitab. Tak apa. Alhamdulillahilladzi nataqa biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menaik saksi. Dia panggil saksi, saksilah. Dengan keadaannya sekalian kainat. Satu-satu lah. Alhamdulillah, ni apa dia? Segala puji, pujian. Dia panggil alif lam yang ada pada alhamdu itu dia panggil alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang menghimpunkan semua puji-pujian balik pada Allah. Sehebat bahasa Arab, alif lam pun ada makna. Kat tuan-tuan kita dah baca hari-hari, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian. Apa maksud dia segala? Kenapa ulama terjemah segala? Kerana puji-pujian yang ada kat kita di atas muka bumi ni, puji-pujian ada berapa? Pertama, puji-pujian makhluk, sesama makhluk. Oh, cantik rumah no? Besar rumah cantik, puji. Bagus, ngaji bagus, hafal Quran, puji. Puji sesama makhluk. Satu. Yang kedua, puji-pujian apa? Puji-pujian makhluk kepada Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah, macam tu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala puji makhluk. Yang keempat, Allah puji diri dia. Jadi semua jenis puji-pujian ni, makhluk puji makhluk, makhluk puji Allah, Allah puji makhluk, Allah puji diri dia sendiri. Semua puji-pujian ni balik pada siapa? Balik pada Allah. Sebab tu kita tak kata Ahmadullah, aku puji Allah dah. Ucapan tahmid kita lagu mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau ikut lama syarat, Ahmadullah, aku puji Allah, aku puji Allah, aku puji Allah. Tak gitu, tak boleh macam tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab kita nak balikkan semua puji-pujian pada Allah. Tu maksud segala. Segala puji-pujian bagi Allah, segala puji-pujian yang empat tadi tu balik pada Allah. Tuhan yang menaik saksi dengan keadaannya. Allah ni apa yang menjadi saksi akan wujudnya Allah. Dia panggil dalam kitab, dia kata apa? Nataqa biwujudihi jami'ul kainat. Kejadian alam semua. Makhluk yang Tuhan cipta semua, langit, bumi, matahari, bulan. Tuhan cipta kita, Tuhan cipta segala cakrawala, semua. Al-kainat, benda yang Tuhan cipta. Dia panggil kainat ni, benda ni ada, sudah pastilah ada pencipta dia. Tu dia panggil dalil. Dalil dari segi akal. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membuktikan kewujudannya dengan adanya semua kainat. So kalau tak cari dalil Quran pun tentu pun nampak dah. Dah ada benda, mesti ada orang cipta. Ada langit, mesti ada pencipta. Ada bulan, mesti ada pencipta. Pencipta siapa? Kalau bukan makhluk, mestilah nama dia Khaliq, Tuhan yang mencipta.
Itu maksud dia nataqa biwujudihi, yang menaik saksi akan wujudnya Allah itu jami'ul kainat, semua hak Tuhan cipta. Itu dalam akidah ni tuan-tuan, dengan memerhati sahaja pun dia boleh membentuk dan menjadikan keimanan kita kukuh. Tengok apa yang jadi, bukti kebesaran dia. Tengok bencana yang jadi, menunjukkan kewujudan dan kehebatan dia. Itu nama dia, nataqa biwujudihi jami'ul kainat. Itu pertama. Ini hebat. Dalam kitab kita ni tuan-tuan, mempunyai dia hurai sifat 20 dah senangnya. Dia duduk tengah hurai wujud ni. Wujud, yang pertama wujud. Allah itu ada. Ada dia macam mana? Dibuktikan dengan adanya segala makhluk yang dicipta. Itu maksud yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Qadimil Baqi Al-Mukhalifi Li Jami'il Hadithat. Maksud Al-Qadimil Baqi, Tuhan yang bersifat dengan Qadim, lagi kekal selama-lamanya. Wujud, Qidam. Kita duduk ngaji dalam sekolah-sekolah rendah ni, Qidam kita kata apa? Sedia ada. Sedia. Sedia maksud dia apa? Huwal awwal. Dialah Tuhan yang awal, tidak ada permulaan. Wal akhir, Tuhan yang akhir, tidak ada kesudahan. Ulang balik. Sedia ni maksud apa? Sedia ni bukan macam ni, ini tak sedia. Ini tak sedia. Ayam hak dalam botol ni tak sedia. Sebab apa? Sebab sebelum dia diisi tak ada, tak ada ayam dalam ni. Maka ayam yang wujud hak dalam ni ni, dia tak ada sifat apa? Sedia ada. Dia bermula daripada tak ada. Macam nak ku cepat kita tak lama tadi laju terkatulah. Kan? Dia baca dia tak belajar. Tuan-tuan lahir tahun bila? 1970. 1969 tak? Okay. Tak ada. Maknanya tak sedia. Tak sedia ada. Sifat Allah yang pertama kita mengaji, wujud Allah itu ada. Wujud Allah itu wujud yang betul, wujud yang hakiki, yang hak, yang sebenar-benarnya. Wujud kita ni bukan wujud yang hakiki. Kemudian sifat Allah yang kedua dipanggil sifat qidam, sedia ada. Kita tak ada sedia ada. Sebab kita bermula daripada tak ada. Mesti ada pak kita dulu. Mesti ada mak kita dulu. Mesti ada tok kita dulu. Tok kita pun dia tak sedia, dia pun ada pak dia dulu. Begitulah yang kata makhluk ni, ada mula, ada akhir. Itu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, wujud dia sedia. Sejak bila? Sejak azali. Azali ni apa? Azali ni dalam bahasa mudah, sebelum adanya yang dipanggil masa. Al-waktu, masa. Sebelum tu dia panggil azali. Apa dia tu? Allah Allah kata. Sebab dia bukan masa. Masa hak Tuhan cipta, masa-masa ni makhluk. Hak sebelum ada masa, hak-hak masa ni, Allah itu qadim nama dia. Sifat dia tu qadim, sedia ada. Al-Qadimi maksudnya Tuhan yang bersifat dengan Qadim. Satu. Al-Baqi, lagi kekal selama-lamanya. Allah itu bersifat dengan Baqa. Sifat tiga. Kekal. Kekal ni maksud dia kekal selama-lamanya, tak ada binasa. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap sesuatu yang dicipta Allah ni selain pada Allah binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memiliki ketinggian kemuliaan dan ketinggian keagungan. Al-Baqi. Lagi bersalah-salahan dengan segala yang baharu. Al-mukhalif li jami'il hadithat, Tuhan yang tak sama. Kita terjemah bahasa Kedah kita, al-mukhalif maksud dia tak sama. Bersalahan ni maksud dia tak sama. Tak sama apa? Tak sama semua semua benda yang baharu. Mata hak kita duk ada ni, ni benda baharu. Boleh tengok? Boleh. Nampak? Nampak. Sifat yang duk ada kat kita, sifat melihat. Lihat dengan apa? Alat. Alat nama apa? Mata. Telinga yang ada kat kita,
Telinga ada kita ni halal. Benda yang boleh pegang. Sifat yang duk ada dekat telinga. Sifat apa? Dengar. Ada ada orang ada telinga tapi tak ada sifat dengar. Ada? Nampak tak? Ha, dengar sifat yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat dukuh kita ngaji. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Melihat macam kita kan? Tak ada. Itu nama dia mukhalif lil hawadis. Tuhan yang tak sama dengan macam kita ni. Sebab tu kena mengaji. Tu guru kita almarhum tu guru Haji Saleh Musa besar. Mengaji sifat 20. Sifat 20 ni mengaji ni sampai mati kena mengaji. Sebab pengalaman tu guru kita lagi mengaji lagi tak reti. Lagi mengaji lagi berasa tak apa kenal. Dia rasa selama ni kenal Allah dah. Rupanya tak kenal. Tak kenal tu dia ikut ajaran sesat. Hak tak kenal tu yang kadang-kadang dia duk letak sifat manusia kat Allah. Letak sifat Allah Ta'ala boleh jalan. Allah Ta'ala boleh daripada atas turun ke bawah. Allah Ta'ala boleh duduk macam dia duduk. Pasal apa? Pasal tak kenal. Tu kena kenal. Kita ada mata, mata dengan sifat yang yang dari kita sifat melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan basar. Basar yang ada sifat Allah itu tidaklah sama dengan yang baharu. Kita hak boleh melihat, sekali kita balik kita tidur, kita pejam mata. Sifat melihat ada dekat kita. Ada. Tapi bersepak tu tidur tak boleh melihat. Ha, nampak tak kelemahan manusia yang kata nama makhluk benda hawadis. Sifat melihat ada kat kita. Mata pun ada kat kita. Tiba-tiba waktu kita tidur kita tak boleh melihat. Eh dia pun kata ustaz pasal kelopak mata tutup. Okeylah lah macam ni. Tuan-tuan bawa kereta, bawa kereta tengah hari atas highway, mengantuk ni tak tahu nak habaq duk sengkang mata tu. Tiba-tiba dia terkelap. Mata dah terbuka. Tak jam. Tapi rasa macam terkelap. 2 second. Mana pi sifat melihat tadi tu? Ha, tu dia hak tu. Hak tu kita nak kena ngaji. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Melihat. Melihat Allah tak memerlukan pada alat, melihat Allah tak ada batasan, melihat Allah tak seperti melihat kita dapat tengok depan belakang tak dapat tengok. Nampak? Dengar kita hak jauh tak dengar, hak dekat boleh dengar. Dalam kita duduk macam ni, orang panggil kita, kita boleh tak dengar. Bini panggil 4 kali. Ayah, oh. Kali kelima baru dengar. Ambil orang tua ni kalau dia melamun lah, tak dengar apa kita panggil. Padahal dekat, tak dengar. Pasal apa? Pasal kita ni makhluk, benda baharu, boleh ada, boleh tak ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi bersalah-salahan dengan segala yang baharu, al-qa'im bizatihi al-wahid fi sifatihi al-qadir ala i'dami ma ata wa ijadi ma huwa atin, yang berdiri dengan zatnya lagi yang tunggal keesaannya pada sifatnya. Ini sifat Allah. Tuhan yang qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan zatnya. Lagi esa sifatnya. Lagi yang amat kuasa atas membinasakan barang yang telah didatangkannya. Yakni yang ada maujud, Tuhan boleh membinasakan benda. Macam kita duk tengok apa yang jadi kepada sahabat-sahabat kita di negeri-negeri yang dilanda banjir. Jangan sampai kita orang beriman, orang mengaji ni kita mempersoalkan. Siapa Tuhan ni dia cipta atau dia pelimpuh wang? Itu tak ngaji sifat 20 tu. Tak ngaji sifat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kita mengaji al-murid. Allah dalam sifat dia yang 20 tu iaitu sifat iradah, berkehendak. Allah berkehendak. Syekh Daud Fatani kita rahimahullahu taala ketika mensyarahkan perkataan Allah itu Al-Qadir. Al-Qadir maksud dia Tuhan yang berkuasa. Berkuasa. Satu, Al-Qadir ala i'dami ma ata. Benda yang Tuhan dah buat mai, dah jadi dah, Tuhan boleh berkuasa untuk i'dam. Untuk bagi tak ada. Kita sama, Tuhan cipta kita, Tuhan nak umur dia sampai 20 sahaja. 12 hari bulan 12, 2021 dia meninggal.
pada umur dia 20 tahun. Tuhan berkuasa untuk mentiadakan benda yang dah ada. Dan Tuhan juga berkuasa wa ijadi ma huwa atin, benda hak nak mai yang dirancang nak mai Tuhan boleh buat mai. Tuhan juga berkuasa. Sebab tu tuan-tuan semang kawan-kawan, musibah yang dia kena kat kawan-kawan kita ni sebenarnya dia bukan setakat ujian kat depa aja, ujian kat kita juga. Ujian dalam poket kita. Haji Bakir lebih ke dekuk ke tak? Ujian kat depa pemusnahan harta benda, ujian dekat depa kesabaran, ujian dekat depa kesusahan. Depa sabar di atas harta yang musnah, sabar di atas penat yang depa terpaksa tempuh, sabar di atas apa semua yang ditimpa ni, satu kafarah atas dosa yang pernah buat. Allah nak angkat darjat, Allah nak menghapus dosa. Ujian kat kita aduk jauh. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala nak tengok hang tolong ke tak tolong. Itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bantu kita hak tak kena apa lagi ni, selagi mana kita ni berasa kesian nak bantu orang. Selagi duk ada sifat kesian ihsan duk bantu orang tu, selagi itulah wallahu fi aunil abdi, Allah bantu kita. Allah bantu kita tak mestilah boleh jadi ke depan esok Tuhan bantu kita. Tapi pokok bangkai dia, kita ni bantu orang ke tak? Ujian Allah. Ketika berlaku ujian dekat sahabat kita, sebenarnya dalam masa yang sama kita tak sedar, Allah pun sedang menguji kita. Kita hak tak musnah ribu-ribu, puluh-puluh ribu, mampu tak kita nak buat peluang 50, 100, 200 untuk mereka? Pasal apa? Pasal kita tak duduk di tempat itu. Kalau kita duduk di tempat itu, sudah pasti kita nak masa tu undur. Kalau macam ni lah keadaannya, adalah lebih baik aku infakkan 102 daripada musnah harta tu puluhan ribu. Kalau yang tu ganti dia, kita sanggup. Pasal apa? Pasal kita tak tahu apa nak main ke depan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu maksud dia, al-qadir ala i'dam ma'atah wa ijadi ma huwa atin. Ya, saya nak tutup dah yang ni. Yakni Tuhan yang berdiri dengan zatnya, lagi yang tunggal keesaannya pada sifat dia, lagi yang amat kuasa atas membinasakan barang yang telah didatangkan, yakni yang ada maujud, Tuhan boleh musnahkan, dan mengadakan barang yang hendak didatangkan, yakni yang dikehendaki diadakan. Kita tengok musibah tsunami yang kena beberapa puluh tahun yang dulu. Siapa yang ke Aceh kemudian-kemudian ni tengok, oh apa jadi. Kita tak tahu hikmah Allah ke depan-ke depan. Tuhan nak masjid ini dibangunkan lebih hebat, maka Tuhan datangkan pemusnahan sekian-sekian. Tuhan nak karya ini lebih tersusun, maka dia musnahkan dahulu. Kemudian ada rezeki-rezeki dia yang main nampak lebih cantik. Kita tak tahu. Tapi di sebalik ujian tu ada. Ya? Ini nama dia Tuhan yang memiliki sifat qudrah. Al-Qadir, Tuhan yang memiliki sifat qudrah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita nak berhenti tentang tu. InsyaAllah pada bulan depan kita akan bermula dengan Al-Muridil Alim bi kulli syai'in minal kulliyat wal juz'iyat, lagi Tuhan yang berkehendak mentakhsiskan segala kainat. Ini sifat iradah Allah pula. Ini tak habis lagi mukadimah kita, baru alhamdulillah. Tentu dulu. Tak masuk lagi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyidi fil mu'jizatil zahirat. Dah lagi. Nah, ni baru alhamdulillah, cerita Allah dulu. Puji bagi Allah, Allah yang bersifat dengan sekian. Ha? Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik itu daripada Allah. Salah silap terkasar rasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تبوح لنا تسبيح كفارة سورة المسح أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.